Halo Metro Friends, kembali lagi di Oke, obrolan kesehatan bersama Dr. Putih Sarasaus, dokter spesialis penyakit jantung konsultan Rumah Sakit MMC Jakarta. Halo Metro Friends, saya dengan Dr. Putih Sarasaus. Saya adalah dokter jantung dan pembuluh darah intervensi di Rumah Sakit MMC, yaitu Kuningan ya, Metropolitan Medical Center. Nah, kali ini kita akan bahas seputar serangan jantung nih dok. Kita langsung masuk ke pertanyaan pertama ya. Iya. Apa saja sih dok, tanda-tanda awal serangan jantung yang harus diwaspadai? Oke, jadi sebelum kita masuk tanda-tanda nih, saya akan memperkenalkan dummy saya ya. Ini adalah dummy-nya jantung. Untuk lebih gampang Metro Friends mengerti jantung itu seperti apa. Jadi jantung ini posisinya memang di tengah ya, di belakangnya tulang jantung kita. Jadi jantung itu diposisikan di belakang tulang dada, dimana tulang dada ini adalah fungsi untuk memproteksi jantung kita. Nah, kalau kita buka, jantung itu ada terdiri dari tiga hal. Adalah pembuluh darahnya yang kita lihat di luar sini, dimana pembuluh darah kita itu ada tiga, kanan satu, kiri dua, kiri depan sama kiri belakang. Terus kalau kita buka ini, kita akan lihat adanya otot-otot jantung ya. Otot jantung yang kalau disuka dibilang tuh penebalan. Terus kemudian ada yang namanya katup-katup jantung apabila ada kelainan dari katup. Dan juga ada sekat yang apabila kalau jantung bawaan suka ada kebocoran dari lahir. Nah, yang terakhir adalah listrik jantung kita. Nah, listrik jantung itu biasanya posisinya di atrium kanan sini ya. Dimana dia akan mencetuskan listrik sehingga akan membuat kontraksi jantung kita. Nah, tiga hal tadi itu kembali kita ke apa sih yang gejala-gejala dari serangan jantung. Jadi yang khasnya adalah nyeri dada, yaitu dadanya di tengah sini. Kalau di bahasa kedokterannya itu retrosternal atau di belakang daripada tulang dada, kemudian disertai dengan keringat dingin, yaitu keringat dingin atau dengan penjalaran ya, seperti kayak ada listrik yang menjalar ke lengan kiri kita, dan juga disertai dengan mual dan muntah. Itu yang khas sekali, tapi bisa juga disertai keluhan seperti nyeri yang ditusuk-tusuk ataukah nyeri dada yang sifatnya ditindih benda berat, kemudian bisa tembus ke belakang gitu. Dan hal ini juga bisa disertai ada keluhan seperti ulu hati yang terbakar. Itu kalau kita membedakannya dengan orang yang namanya sakit mah. Nah, itu hal-hal yang harus diperhatikan. Kalau begitu, langkah awal apa dok yang harus dilakukan saat menangani serangan jantung? Nah iya, kalau ada keluhan-keluhan yang mirip tadi yang saya sampaikan, harus segera memang sebenarnya ke rumah sakit terdekat, ke IGD terdekat yang ada EKG-nya tentu untuk bisa dinilai apakah ada serangan jantung apa tidak. Kalau dia sudah pernah yang namanya pasang cincin, maka dia bisa menggunakan obat yang di bawah lidah tuh yang sering didengar namanya ISDN atau Sedocart gitu ya nama trennya. Nah, itu bisa ditaruhkan di bawah lidah. Kalau dia udah pernah pasang cincin, itu adalah sebagai warning bahwa dia harus segera meminumkan obat tadi dan juga segera berobat ke kontrol ke dokter jantung yang terdekat. Jadi sebenarnya ada dua pilihan, karena kalau orang yang baru pertama kali mengeluh serangan tadi, ya mau nggak mau dia harus segera ke rumah sakit terdekat. Nah, sebenarnya serangan jantung dapat dicegah nggak sih dok? Oh iya pasti, jadi serangan jantung itu bisa terjadi karena ada faktor risiko namanya. Faktor risikonya di jantung itu ada lebih kurang 5 faktor risiko ya. Yang pertama adalah darah tinggi, kemudian gula, adakah dia kolesterol, dan apakah ada family history, apa keturunan ya yang ada misalkan satu darah, orang tuanya atau adik kakaknya yang mengalami serangan jantung atau kelainan jantung gitu ya. Dan yang terakhir adalah smoker, jadi dia bisa merokok. Nah, itu tuh salah satu faktor risiko. Nah, apabila hal-hal tadi ini, 5 tadi udah bisa dapat dicegah, maka kita nggak perlu khawatir lagi ya, kita bisa mencegahnya. Dan tentunya cara mencegah salah satunya adalah selain memodifikasi atau mengontrol yang namanya darah tinggi, gula, kolesterol, kemudian berhenti merokok,
ditambahkan dengan olahraga. Jadi jangan anggap sepele bahwa olahraga itu tidak penting, itu sangat penting. Olahraga itu kita menganjurkannya adalah 150 menit dalam 1 minggu. Jadi kalau dibagi itu bisa 3 kali 1 jam dalam 1 minggu atau 5 kali 30 menit dalam 1 minggunya gitu. Pertanyaan selanjutnya nih dok, punya tubuh bugar, lalu mengapa atlet bisa terkena serangan jantung ya? Jadi kalau serangan jantung dan sudden death itu ada sedikit yang berbeda. Jadi serangan jantung pada atlet biasanya bukan karena pembuluh darahnya. Tapi biasanya kalau atlet itu kan karena dia olahragawan, otomatis kan otot dari jantungnya tadi itu mengalami penebalan. Jadi yang paling sering pada atlet biasanya adalah bukan karena pembuluh darahnya ini, tapi penebalan dari otot jantungnya. Jadi penebalan otot jantungnya ini atau kita sebutnya hipertrofi kardiomiopati, apabila dia mengalami yang namanya obstruksi atau sumbatan saking tebalnya, nah itu yang bikin dia bisa sudden death. Jadi beda ya dengan serangan jantung yang karena pembuluh darah koroner. Tapi apabila ternyata dia mantan atlet itu beda lagi. Karena kalau mantan atlet mungkin aja dia tidak olahraga ya, mungkin aja pembuluh darahnya yang memang terkena. Dan satunya lagi juga apabila ada mungkin ada bawaan, biasanya itu genetik tuh memang ada bawaannya ya untuk yang hokum tadi. Selain dia memang olahraganya yang terlalu vigorous atau yang over exercise, nah itu bisa mengakibatkan yang namanya hokum tadi. Atau kelainan irama jantung. Nah kalau kelainan irama jantung itu bawaan genetik sebenarnya. Tapi bedanya adalah untuk yang atlet yaitu hokum tadi, bukan pembuluh darah ya. Pertanyaan terakhir nih dok, apakah serangan jantung dapat terjadi pada remaja? Nah ini menarik, jadi kalau remaja seharusnya tidak. Tapi kalau serangan jantung atau sudden death yang tiba-tiba dia meninggal, yang itu tadi bukan pembuluh darah, tapi apakah dia ada genetik yang dinamakan hokum atau hipertrofi. Jadi hipertrofi tadi bukan hanya karena olahraganya saja, tapi memang bawaan otot darahnya ya, otot dari jantungnya itu yang menebal. Atau yang kedua adalah dengan Brugada sindrom misalkan, yaitu di mana irama jantungnya itu yang tadi sebagai pencetus, sebagai generator yang membuat kontraksi jantung itu tuh ada kelainan bawaan yang tidak terdeteksi dari awal. Itu ada yang bisa seperti itu, sudden death, dia tiba-tiba kok meninggal mendadak. Atau mungkin apakah dia juga ada kelainan bawaan sebenarnya. Tapi kalau ada kelainan bawaan seperti bocor, seperti itu kan sudah ada keluhan, udah lama ya. Tapi itu kemungkinan itu juga ada. Dan jadi apakah ada pernah yang namanya serangan jantung? Ada, itu persentasenya kecil sekali, mungkin cuma 2%. Karena ada yang usianya 18 tahun dengan kelainan darah. Kelainan darahnya tadi secara genetik bisa mengakibatkan dia sumbatan dan akhirnya serangan. Itu ada, tapi persentasenya kecil. Jadi hal-hal yang tadi ya, hokum ataukah dia brugada ataukah ada sumbatan tadi dengan adanya kelainan darah. Baik Metro Friends, dalam rangka World Heart Day, mari kita use heart for every heart. Bye-bye. Wah, terima kasih Dokter Putih atas pemaparannya. Gimana nih Metro Friends? Bahas apa lagi ya di obrolan kesehatan? Yuk tulis di kolom komentar.